beberapa informasi. Salah satunya saudara, setelah kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, datang ke kawasan Kota Tua. Ahok hadir sebagai pembicara tentang revitalisasi kawasan Kota Tua. Acara yang diadakan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini menjadi agenda pertama Gubernur Ahok setelah aktif kembali menjabat sebagai Gubernur. Acara ini menjelaskan tujuan membangun kembali Kota Tua menjadi tujuan wisata dan juga kawasan kreatif. Ahok juga menyempatkan diri untuk ikut mengecat gedung Kertaniaga yang ada di kawasan Kota Tua. Ia menargetkan pembenahan Kota Tua selesai dalam 5 tahun ke depan. Tapi secara prinsip ini progres jauh lebih cepat daripada dulu udah. Ya kita harap nggak sampai 5 tahun selesai lah semua ini. Ya 5 tahun lah, betul. 5 tahun bisa selesai, saya nggak mau 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun sudah selesai. Apa? Kali besar baratnya termasuk kerapin ini luar batang, masih umah hari semua. Panitia.